Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal membacakan seputar spoiler lanjutan ya. Jelajahi sekolah Rosa dos Ventos. Jika dinding sekolah dapat berbicara, mereka akan menceritakan semua tentang anak-anak, kepala sekolah, guru, dan semua petualangan serta pelajaran yang terjadi di sana. Sekolah asrama Rosa dos Ventos akan hadir di alam semesta kita. Saya ingin dinding bisa bicara. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak gosip yang akan saya dengar di sekolah impian saya? Akan ada kelas tentang pengantar gosip, antropologi rumor, psikolog, dan sejarah kehidupan pribadi. Dengan perabotan yang sempurna untuk menata kelas Anda sendiri seperti yang ada di A Caverna Encantada, waktu bermain Anda di sekolah asrama Rosa dos Ventos akan lengkap. Di mana kamu suka duduk di sekolah? Aku selalu suka duduk di tengah kelas, jadi aku bisa mendengar gosip dari semua sisi. Jangan berjalan di koridor tanpa seragam Anda. Saat Anda berjalan di koridor sekolah, jangan lupa untuk menggunakan seragam yang sesuai. Tidak ada yang ingin mendapat nilai minus dari Inspektur Elisa atau Kepala Sekolah Norma. Sebaiknya Anda tidak membuat masalah, tetapi dengan penuh gaya. Aku suka gaya rambut Lavinia, tapi aku jadi berpikir betapa alat peraga anak akan cocok dengan temanku Update Gear. Bagaimana menurutmu? Jangan malas. Menghabiskan waktu di sekolah jauh lebih mudah bersama teman-teman dan dengan Moleza, si kungkang, di sisi Anda. Semuanya akan menjadi lebih mudah, tapi hati-hati, jangan menirunya dan bermalas-malasan saat pelajaran ya. Kita harus memperhatikan pelajaran Profesor Pilar, hoho, gadis gosip. Oke guys, jadi untuk spoilernya seperti itu ya teman-teman. Kira-kira apa yang menarik dari spoiler lanjutannya, teman-teman bisa komen di bawah ya. Kali ini kita sudah bersama Unicron di dunia PKXDS dan kita bakal langsung saja pergi menikmati event ini ya. Sebelum eventnya berakhir nanti, maka untuk update-annya bakal hilang guys. Dan kita bakal mencoba untuk bermain game fashion lagi ya teman-teman ya, karena kita di update-an ini baru satu kali bermain mini game fashion. Cuma nanti untuk update-annya kita nggak tahu apakah itu adalah sebuah rumah baru lagi ya teman-teman, atau sebuah ruangan sekolah guys. Tapi kalau dari gambar yang tadi kita bagikan, itu sebuah rumah baru ya teman-teman. Jadi setiap update itu selalu banyak rumah baru guys, cuma kita tunggu aja ya. Kita sudah berada di depan mini game Fashion Star dan langsung saja kita mulai untuk membuat sebuah kostum bertemakan apakah? Mari kita lihat di dalam mini game Fashion Star kali ini ya teman-teman. Keren banget ya, untuk updatean kali ini sudah banyak kostum yang ada topeng-topengnya guys. Cuma kita tinggal menunggu lagi updatean selanjutnya, semoga ada spoiler menarik lagi ya. Karena untuk spoiler updatean berikutnya seperti masih kurang gitu ya teman-teman, baru beberapa kostum dan juga dia baru gambar satu rumah. Kemungkinan lebih banyak updateannya di area sekolah ya nanti. Kali ini kita mendapatkan tema penjahat guys di Fashion Star kali ini. Mari kita ubah dulu muka kita menjadi seperti penjahat kah? Let's go. Rambutnya yang ini aja guys. Nah, terus kita langsung aja pergi ke ruang sebelahnya. Apakah penjahat memerlukan kacamata? Sepertinya tidak ya, cuma memerlukan masker guys supaya wajahnya tidak ketahuan. Terus untuk bagian mukanya, kita pilih yang muka-muka penjahat yang mana guys. Coba kita cek dulu. Ini aja ya. Nah, ini aja guys. Terus kita bakal ke ruangan sebelah. Ini topi. Apakah penjahat memerlukan topi? Topi polisi? Tidak ya.
Tidak perlu, guys. Kita rambut gini aja ya, teman-teman ya. Kita coba cari di bagian baju. Nah, bajunya ini, guys. Celana dia berada di ruang sebelah. Langsung saja kita ke sebelah. Celananya ini kah? Jangan. Aneh banget celana ini. Nah, ini yang bolong-bolong, guys. Sekarang kita tinggal mengganti sepatu dan juga warna kulit ya, teman-teman. Sepatunya yang normal aja. Sepatu kerja. Pakainya sepatu kerja. Wih, set. Temanku pada laju-laju gitu, guys. Sudah selesai duluan, guys. Cukup banget. Oke, kita sudah selesai nih. Let's go. Lo. Ada yang mau nikah, guys, penjahatnya, guys, pakai warna pink, guys. Si Lovely Rino. Mari kita lihat. Wah, halo. Gaya dulu. Wow. Widih, jadi penjahat, guys. Keren banget ya updatean minigame Fashion Star-nya bisa seperti itu, teman-teman. Dan ini si Unicron. Unicron temanya penjahat. Kamu lain penjahat, kamu orang baik. Kita nilai 4 ya, karena kostumnya bagus. Cuma dia lain penjahat itu, guys. Kita lihat lagi lanjutannya. Ada Lovely Rino ini apa lagi, guys? Dia jadi zombie cewek kan, teman-teman. Tapi dia menggunakan topeng, guys. Kita nilai 4 juga ya. Tuh, jadi zombie, guys. Kita lihat lagi. Siapakah satunya? Ada Cherry Builder. Ini penjahat banget nih, teman-teman. Tidak dikenali mukanya. Dia menggunakan masker, kacamata, handset. Tiba-tiba nyulik ini, guys. Penjahatnya. Apakah sudah segitu aja? Mari kita lihat pemenang di event kali ini. Dengan bintang terbanyak ada jeng-jeng-jeng. Unicron dengan 9 bintang dan juga Terrible Deer dengan 9 bintang. Yeay. Selamat buat dua pemenang kita ya. Dan ada Lovely Rino. Kayaknya kurang 1 bintang dia supaya nilainya sama kayak kita, guys. Kita kumpulkan dulu. Lumayan ya dapat 2 bintang, teman-teman, kalau kalah di minigame Fashion Star. Oke, guys, kita sudah kembali ke dunia asli dan mari kita lihat-lihat di sini. Ini keren banyak banget, like-nya 85. Apa yang pengen kita kunjungi? Sepertinya tidak ada. Karena semuanya sudah kita kunjungi ya. Jadi kita bakal berkunjung ke sekolah aja. Kemungkinan sekolahnya nanti bakal berubah di bagian ruangannya ya, guys. Jadi kita lihat aja sesuai dengan spoiler tadi. Kita masuk ke dalam high school. Kemungkinan kalau update nanti orang-orang bakal banyak yang pergi ke sekolah ya, teman-teman. Karena sekolahnya makin bagus, guys. Kita tunggu loadingnya lumayan lama ya untuk masuk ke dalam sekolah. Nah, waktunya untuk membaca. Kita ganti kostum dulu, guys. Pomni on the school. Wih. Ini lemarinya. Terus dalam sini ya kemungkinan bakal berubah. Soalnya ini ada papan tulisnya, teman-teman. Tuh, cakep-cakep ya. Tuh, lihat, guys. Banyak banget yang ke sekolah, guys. Banyak yang belajar, guys. Ada Cecep, ada Goat, ada Surya 27, ada RX. Kita ketawa-ketawa dulu, guys. Pada main di sekolah semua ternyata rata-rata. Kalian kalau pengen cari teman di PKXD tinggal pergi ke sekolah aja ya. Soalnya banyak banget player yang rata-rata mainnya ke sekolah, guys. Mungkin dia lagi pengen menikmati burger ini dan juga minuman yang ada di sekolah, karena ini semua gratis ya, tidak perlu beli, teman-teman. Tuh, enak banget, guys. Oke, guys, jadi untuk video spoiler kita hari ini seperti itu ya, teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini.
Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di spoiler dan update dan selanjutnya ya teman-teman. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys. Terima kasih banyak ya. Dadah.